Manfaat rebusan daun salam untuk kesehatan. Manfaat rebusan daun salam dipercaya sebagian besar orang baik untuk kesehatan. Daun salam merupakan bumbu dapur yang cukup mudah ditemukan dan banyak digunakan dalam masakan. Biasanya daun ini digunakan sebagai pelengkap pada masakan gurih seperti rendang, opor, semur, dan berbagai masakan yang lainnya. Daun salam memberi efek aroma pada masakan-masakan tersebut. Lalu apa manfaat rebusan daun salam untuk kesehatan? Berikut adalah manfaat rebusan daun salam untuk kesehatan. Yang pertama, baik untuk jantung. Manfaat rebusan daun salam yang dibuat mirip teh dipercaya baik untuk jantung jika dikonsumsi secara teratur. Hal ini terjadi karena di dalam rebusan daun salam terdapat kombinasi potasium, antioksidan, dan zat besinya yang kuat. 2. Dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2. Manfaat rebusan daun salam dalam bentuk teh juga dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes tipe 2. Swift mengatakan hal ini karena selain mengandung kesehatan jantung, konsumsi daun salam juga dapat membantu mengatur dan menurunkan tekanan darah. 3. Baik untuk sistem kekebalan tubuh Anda. Rebusan daun salam memiliki sejumlah kecil vitamin C. Meski tidak banyak, ini tetap berguna ketika sistem kekebalan Anda membutuhkan dorongan. Swift juga menunjukkan selain vitamin C, rebusan daun salam juga mengandung vitamin A yang baik untuk sistem kekebalan tubuh. 4. Baik untuk pencernaan. Swift mengatakan teh daun salam baik diminum sebelum makan karena merangsang dan mendukung sistem pencernaan. Untuk membantu pencernaan, larutkan 1 sendok makan teh daun salam ke dalam 8 ons air dan dikonsumsi 30 menit sebelum makan, katanya. 5. Bantu pengobatan kanker. Menurut laporan Healthline, manfaat rebusan daun salam dapat membantu dalam proses penyembuhan kanker. Beberapa penelitian menunjukkan daun salam dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dan kolorektal. Namun temuan tersebut masih awal dan beberapa penelitian sudah ketinggalan zaman. 6. Dapat mencegah batu ginjal. Sebuah studi tahun 2014 menyelidiki ekstrak daun salam dapat membantu mencegah batu ginjal. Studi tersebut menemukan bersama dengan 8 ramuan obat tradisional lainnya, manfaat rebusan daun salam mampu mengurangi jumlah urease dalam tubuh.